Halo Guru Era Digital. Selamat datang di program ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang peran media pembelajaran di kurikulum Merdeka. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu kurikulum Merdeka. Pengertian dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan konsep pendidikan yang menekankan pada pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Di dalam kurikulum Merdeka, siswa diberikan kebebasan untuk memilih bahan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk menemukan dan mengembangkan potensi mereka. Peran media pembelajaran di kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, media pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Media pembelajaran di sini dapat berupa buku, video, audio, dan aplikasi. Media pembelajaran ini menjadi sarana bagi siswa untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Selain itu, media pembelajaran juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan digital. Di era digital seperti sekarang, keterampilan digital menjadi sangat penting untuk menunjang keberhasilan siswa di masa depan. Demikianlah pembahasan tentang peran media pembelajaran. Media pembelajaran memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pembelajaran yang mandiri dan kreatif di dalam kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, para guru perlu memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat membantu siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal.